Sampurasun dulu di lembur baraya anu di kota, kembali lagi dengan saya Kang Kerek. Oke, video kali ini saya akan ngebahas tentang burayak anak cupang yang indukannya itu 6 pasang dikawinin dalam satu gedung ya, yang konten-konten sebelumnya nih. Ini saya mau ngasih pakan pertama kalinya untuk burayak-burayak mereka ya. Nah, tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum pencet tombol subscribe-nya, silahkan teman-teman pencet tombol subscribe-nya agar notifikasi dari konten saya bisa teman-teman nikmati secara otomatis. Jangan lupa pencet juga tombol loncengnya, oke? Dan buat yang sudah, terima kasih banyak karena berkat teman-teman saya dan konten saya, juga channel saya tetap bisa komitmen dan juga berkembang di YouTube ini. Oke, baiklah. Teman-teman nih, kalau misalkan bingung pakan ikan cupang yang terbaik untuk burayak umur 4 atau sampai 5 harian, 4 sampai 7 hari lah. Ini ngasih pakannya itu adalah telur, kuning telur, polaret, sama infusoria. Saya jadiin satu tuh. Nah, yang pertama adalah telur rebus. Telur rebus ini teman-teman bisa ngerebus sendiri, bisa beli dari warteg-warteg ya. Terus polaret. Nah, untuk polaret ini teman-teman bisa dapetin di Abi Betta Fish Collection. Nah, saya juga dapat dari Abi Betta Fish Collection atau pedagang Jati Negara. Bisa cek juga di channel YouTube-nya atau mungkin bisa langsung hubungi di deskripsi ya. Polaret khusus makanan baby ya, atau burayak ikan cupang. Yang terakhir adalah infusoria. Nah, infusoria ini apa yang pernah saya upload tempo hari itu ya. Itu infusoria itu adalah air endapan dari daun ketapang, dari daun pisang kering, di tempat yang dingin, di tempat kaca. Kalau ini udah saya pindahkan ke toples plastik. Nah, ini semua disatuin. Caranya seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini si kuning telurnya itu ambil secukupnya aja. Jadi si kuning telur itu diambil secukupnya, terus dihancurin deh sampai bener-bener nggak gede ya, sampai bener-bener halus. Nah, kalau menurut teman-teman udah halus, silakan teman-teman catuin itu sama polaret. Nah, kayak gitu ya, disatuin sama polaret. Terus dituangkan air infusorianya. Kalau semua udah nyatu, dikocek aja sampai bener-bener rata tuh. Kalau udah bener-bener rata, teman-teman feeling udah yakin gitu ya, udah rata gitu, tinggal masukin ke ikannya. Tapi caranya, hati-hati, ini kan usianya masih sangat baby ya, sangat rentan gitu pokoknya ya, sangat rentan kematian kalau misalkan kaget atau apa gitu ya, pokoknya mah. Sok teman-teman diperhatiin cara ngasihnya, kalau bisa pakai sendok tuh. Nah, sebelum ngasihin itu teman-teman harus kasih kode dulu biar mereka tahu kalau mereka ini mau dikasih makan. Jangan main masukin aja, ntar ikan kaget. Nah, kalau udah terkumpul kayak gini nih, banyak banget kan tuh ikannya, banyak banget tuh, dari 6 pasang ini belum semua ngumpul nih. Nah, kasih deh pakai sendok. Jadi teman-teman nggak begitu kaget tuh buat ikannya tuh. Nah, ya udah dikasih kayak gitu nih, jangan dulu diangkat, biarin aja tuh si polaret yang nempel di sendok itu dimakani nama burayak-burayak itu, biarin aja dulu. Nah, kalau udah beres, baru deh dikasihin semua sisa-sisanya ya. Oke ya. Nah, itu dia tipsnya buat teman-teman bagi yang saat ini sedang ngebreed terus kebingungan ngasih pakannya apa. Itu pakannya. Silahkan teman-teman tiru, kalaupun bingung ya secara sederhana aja yang biasa teman-teman pakai untuk burayak teman-teman. Itu hanya cara saya aja. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah stay tune di channel saya, dan terima kasih banyak juga telah support channel saya. Kita next ketemu di konten yang akan datang. Thank you.